Okey, assalamualaikum semua. Hari ni saya nak tunjuk untuk terkukuar bagi makanan tambahan untuk terkukuar bagi galak. Kita cari cili padi lah. Jom, kita cari, ambil cili padi dulu. Cabai burung lah. Sini orang panggil cabai burung. Okey, ambil yang merah boleh, tapi merah dah patah. Saya ambil yang hijau. Ambil agak-agak kecil dah. Kalau merah, selalunya kecil. Kita pergi sana, kat buah. Okey, ni makanan tambahan lah untuk bagi burung galak, garang. Tapi kalau burung yang dah memang galak itu bubur, dia lagi okey. Ni burung yang saya buat video punya tanah. Dia ni lah. Sangkor dia pun teruk sikit sebab burung baru kan. Saya tak buka jaring lah. Bagi dia senang lah. Kepok kan. Tapi jangan besar sangat lah. Besar sangat burung tercekik. Okay, pelan-pelan lah. Okay, kita suap macam ni. Boleh nampak? Kita suap. Haa, bagi dia telan. Lepas tu kena urut sikit lah. Tolok sikit ke bawah. Ni untuk bagi burung galak lah. Bagi burung yang dah galak, kita ubur lagi galak. Macam mubuk pun boleh buat. Mubuk-mubuk depan tu semua pakai cabai burung. Dia kebanyakan, sorry lah kalau bising sikit sebab terlagu. Kebanyakan memang macam tu lah. Kalau mubuk, selalunya orang banyak bagi kacang hijau. Terkukur kita bagi itu sekut dah. Nanti kita pergi melaman. Macam bubur ni semua saya dah pernah bubur dulu. Dia apa, bagi ni lah, bagi dia kalau cuaca panas jangan. Macam sekarang ni cuaca petang dengan pagi tu okey lah bagi. Kalau tengah hari tu panas sangat sebab dia panas. Dia kalau boleh sebiji sebulan ataupun 2 minggu lah, lama sikit. Lepas tu kalau mabuk boleh bagi kacang hijau. Bagi tu pun boleh juga.